salah guna wang derma berjumlah lebih 1.52 juta ringgit. Pempengaruh media sosial Muhammad Hazalif Muhammad Hazani dan isterinya Aisyah Hijana Azhari mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam. Mereka didakwa telah mencapai niat bersama untuk secara tidak jujur salah guna wang tunai lebih 1.52 juta ringgit. Sedangkan wang itu antaranya bagi tujuan infak kepada fakir miskin di Mekah dan Madinah, bantuan banjir di Kelantan dan Terengganu serta set pakaian raya untuk anak yatim. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di dua bank di lokasi berlainan antara 11 Mei 2021 hingga 2 Julai 2024. Pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 5 tahun, sebat serta denda. Pasangan itu masing-masing dibenar diikat jamin RM50,000. Sebutan semula kes pada 27 November.